Oke, Minasan, kali ini kita akan coba review ini. Yuk. Listerine Cool Mint. Ini 250 ml. Ini aku udah sering pakai sih. Kadang aku pakai yang hijau juga. Aku penasaran yang siwak, tapi itu waktu aku beli yang diskon itu cuma yang ini, tinggal sisa ini. Sebenarnya yang hijau kayaknya juga diskon, tapi itu nggak ada, tinggal sisa yang ini. Jadi aku beli yang ini, dan ini kebetulan belum aku buka. Aku tuh kalau lagi males sikat gigi, biasa di rumah dulu pakai ini. Cuma sekarang di kos kayak bener-bener jarang sikat gigi dan selalu lupa kalau aku punya ini. Gila, parah sih. Ini gimana buka? Rubus. Rubus. Rubus banget. Baunya masih sama sih. Ini cara pakainya gimana? Aku udah lupa. Gunakan 2 kali sehari. Cara pemakaian 20 mili selama 30 detik. 20 mili itu gimana maksudnya? Ini berapa mili? Aduh, gak tahu dah. Tuangin aja kali. Karena kalau di rumah itu ada takarannya. Ini aku gak punya takaran, jadi ayo kita coba. Ini aku tahu ini tuh kayak rasanya tuh susah dideskripsikan, kayak perih banget pasti. Oke, langsung aja. Tahu ya, aku tuh kurang suka pakai ini, lebih suka sikat gigi beneran. Ini tuh kayak setiap aku pakai kayak menyiksa banget, kayak kayak simple banget, mudah banget untuk menggunakannya, tapi kayak sakit banget di lidah. Gila, heh, kok ada warnanya sih, aneh banget. Gila, ini bener-bener menyiksa sih. Dari dulu aku gak suka pakai ini, cuma dipakai ketika terpaksa. Cuma aku tuh pernah lihat atasanku waktu aku masih part time di kampusku, itu atasanku selalu punya ini, warnanya hijau di meja kantornya. Nah, dia itu selalu pakai ini sebelum rapat. Dari situ aku kayak, wow, ternyata kegunaan ini tuh bisa kayak gitu ya, bisa menghilangkan bau mulut untuk rapat, kayak, wah, ide bagus gitu. Jadi aku sekarang beli. Lagian kan, kadang kan kalau musim kemarau tuh air mati, atau kalau kebanyakan dipakai tuh air mati, nggak bisa mandi, nggak bisa sikat gigi. Jadi ya kalau aku nggak tahan, aku bisa pakai ini gitu sih. Dan kalau misal pergi-pergi juga bisa pakai ini, kayak simple. Makanya aku beli ini. Cuma tadinya mau beli yang kecil, tapi karena yang diskon yang besar, jadi ya udahlah beli yang besar sekalian. Gitu, apalagi ya. Yang aneh itu rasanya kayak kalau udah dibuang gitu rasanya kayak manis. Iya enggak sih? Apa cuma aku? Kayak rasanya itu enak kayak permen gitu. Cuma ketika lagi dikumur, aduh. Angkat tangan menyiksa banget, kayak lidah tuh kayak diguyur pakai soda yang banyak banget, keras banget. Apalagi ya, kayaknya udah deh, segitu aja. Oke, bye Minasan.